Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Maxim Ojek Online Channel ya. Di video kali ini kami akan berbagi tutorial cara menjalankan orderan Maxim Food. Nah, ini dia sudah mendapatkan orderan ya. Jadi buat teman-teman yang sudah seperti ini prosesnya, bisa langsung klik di bagian obrolan dengan pelanggan ya. Kita memastikan pelanggan itu benar-benar real atau tidak. Karena ini pelanggan sudah ngechat duluan, jadi kita langsung balas oke, siap, seperti itu. Jadi ini orderan yang ada itu harus dipastikan ya, jangan sampai kita ujuk-ujuk langsung datang ke warungnya atau kita langsung beli. Itu harus dipastikan, khawatirnya itu bukan orderan yang asli ya, atau orderan fiktif ya. Nah, nanti jika sudah, kita masuk ke bagian peta, teman-teman. Kini kita memastikan lokasi warung yang akan kita tuju ya. Di sini perkiraannya 8 menit ya untuk menuju ke titik lokasi. Dan kita bersiap-siap untuk berangkat. Nanti setelah kita sampai di lokasi, teman-teman, kita bisa kembali ke menu awal di bagian orderan ya. Ini sudah sampai sesuai titiknya. Lalu kita klik yang bagian sudah tiba. Nah, nanti sudah tiba kita klik, dia akan berubah menjadi sudah mulai jalan ya, ketika nanti sudah tibanya kita klik. Nah, sudah tiba ini kita beli dulu. Kita membeli daripada pesanan dari customer tadi. Nah, nanti kalau kita sudah membeli, sudah lengkap semua, kita buka lagi di aplikasi kita dan kita bersiap-siap untuk menuju lokasi ya, lokasi daripada penumpang. Jangan lupa juga untuk klik yang di bagian sudah mulai ya, dia mulai jalan, itu kita klik. Khawatirnya nanti kalau sudah sampai lokasi kita tidak mengklik yang mulai jalannya, itu nanti yang rugi kita sendiri ya. Nah, nanti kalau sudah sampai di lokasinya, teman-teman tinggal klik yang di bagian sudah selesai ya. Bisa perhatikan yang di sini ya, jadi klik yang bagian sudah selesai maka orderan yang kita jalankan itu sudah terpenuhi.